Proses pemadaman dan pendinginan lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terus dilakukan oleh tim gabungan. Memasuki pekan ketiga, karhutla di Desa Pasir mengakibatkan seratusan hektar lahan yang terbakar dan membuat kabut asap di sekitar kawasan karhutla sehingga jarak pandang menjadi tidak normal. Personil dari Polres Mempawah, Polsek Mempawah Hilir, BPBD Mempawah, dan tim gabungan bersama-sama berusaha turut serta melakukan pemadaman dan memblokir api agar tidak merambat ke titik-titik lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, Hada Ramadan, yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, selamat sore Firda, Tribuners semuanya. Ya, kita informasikan memang untuk memasuki pekan ketiga di bulan Februari 2023 ini, Kabupaten Mempawah memang sudah mulai diselimuti oleh karhutla, tepatnya yaitu di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, di mana ini sudah memasuki pekan ketiga. Dan diperkirakan memang sudah ada sekitar seratusan hektar lahan yang terbakar di sana, Firda. Kita ketahui sendiri memang untuk saat ini personel dari Polres Mempawah, BPBD Kabupaten Mempawah, beserta tim gabungan lainnya bersama-sama untuk berjibaku memadamkan api. Karena memang kita juga sempat ke lokasi kebakaran kemarin, Firda. Di sana memang jarak pandang kita juga sudah mulai tidak normal, sudah tidak bisa jarak pandang kita sudah tidak jauh lagi. Karena memang sudah mulai kabut asap, karena kiri kanan jalan itu sudah kebakaran lahan. Jadi asap itu mengepul sehingga mengakibatkan kabut asap di sekitar lokasi karhutla. Karhutla ini sendiri terjadi sudah mulai awal Februari, namun pada pekan lalu ada jeda 2 hari itu karena hujan. Sudah bisa dikatakan sedikit aman, namun setelah 2 hari jeda hujan tersebut, panas ataupun musim kemarau sudah muncul kembali di Kabupaten Mempawah. Sehingga memang api di lahan gambut, karena di lokasi kebakaran tersebut merupakan lahan gambut, Firda. Jadi sehingga api cepat langsung membesar lagi dan menjalar ke lahan-lahan lainnya. Karena memang sana memang hamparan lahan yang sangat luas, sehingga mempercepat proses api itu besar ataupun lebih menjalar lagi. Hingga saat ini memang tim gabungan masih fokus untuk proses pemadaman, sehingga memang dihimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama apabila untuk membuka lahan di musim sekarang ini untuk tidak melakukan pembakaran lahan, karena memang kita khawatirkan apalagi di lahan gambut seperti itu, Firda. Api cepat membara sehingga api yang kecil tadinya bisa membakar lahan yang sangat luas, karena dampak negatifnya itu sangat luas sekali, Firda. Seperti itu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Rama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Damkar BPBD Mempawah, Desvan, dan juga Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah. Berikut liputan untuk Anda. Lebarnya ke sana tuh, itu udah main 49 hektar nggak salah saya terakhir tuh ya. Kemudian ini pasti lebih nih. Tadi pakai drone itu dari titik ini ke titik sana itu sekitar 700 meter. Dari sini ke sana tuh 300 meter, artinya 1 kilo ya. Radius 1 kilo kiri kanan itu 1 kilo, kemudian taruh sana 1 kilo. Jadi radiusnya ya itulah. Kalau kita ambil persegi 4 itu ya 1x1 lah. Luasan yang terbakar. Luasan yang terbakar. Kebakaran ini apa kelanjutan yang seminggu yang lalu? Oh, itu udah lanjutan. Ada jeda ya, jeda berapa jeda, minggu? Jedanya hanya Sabtu dan Minggu aja ya. Ya. Melihat cuaca yang sudah mulai masuk musim panas. Oh, juga pada masyarakat yang bakar lahan. Yang menyebabkan lahannya terbakar sehingga menyebabkan asap di mobil pembawa. Ya, semua dari BPBD, dari Pemadam Api, Gabungan, Polres, Polsek, ada patroli. Patroli ketika ada titik-titik kita kan melihat dari aplikasi. Kalau aplikasi sudah mulai terlihat, kita langsung katakan spot-spot, langsung kita lakukan upaya-upaya
Selatan dan juga Galapi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.